Pasca bebas dari tuduhan sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa terhadap kedua pasangan, Vina dan juga Eki Cirebon, kini Peggy Setiawan akhirnya kembali ke kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Kepulangan Peggy pun turut disambut hangat oleh masyarakat Desa Kepongpongan yang sudah berkumpul di sekitaran rumah Peggy. Alhasil, sekeluarnya Peggy dari mobil, pria berusia 27 tahun itu langsung diserbu oleh warga yang berteriak takbir sebagai rasa syukur bahwa Peggy telah bebas. Sebagai bentuk rasa syukur atas kebebasannya, Peggy pun memiliki sebuah nazar di mana ia ingin bersedekah di masjid sekitaran rumahnya. Dan seperti inilah antusias warga Desa Kepompongan menyambut kedatangan Peggy. Untuk kedepannya saya ya untuk saat ini untuk bisa kumpul dulu sama keluarga dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan melanjutkan pekerjaan saya. Kemana? Ya Insya Allah seadanya jadi mana gitu. Insya Allah kalau misalkan ada rezeki lebih untuk entah itu di daerah sini atau di mana saya itu bakal berdepati. Di mana masjidnya? Insya Allah di Cirebon atau di Bandung. Ya alhamdulillah hari ini aku dengar berita Peggy bisa bebas, ya bersyukur banget pra-peradilannya disetujui dan sekarang beliau udah pulang ke Cirebon disambut hangat oleh masyarakat dan Peggy juga punya nazar ingin bersedekah di masjid-masjid terdekat. Semoga Allah permudah dan lancar semuanya. Untuk kasus Vina sendiri aku harap menemui titik temu. Aku nggak berani bilang ya karena saya nggak paham ya mana yang benar mana yang salah, cuman saya yakin sendiri Polri akan mengusut tuntas kasus ini. Meski bebas, diketahui Peggy belum sepenuhnya bisa bernafas lega. Sebagaimana masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peggy, termasuk mencari siapa Peggy yang sebenarnya. Oleh karenanya, kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, juga mengingatkan agar Peggy jangan terlarut dalam kebahagiaan, sebab hal itu hanyalah putusan pokok perkara. Lantas, benarkah jika pihak kepolisian sudah memiliki cukup bukti, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Putusan pra peradilan yang kemarin itu bukan menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini
tidak bersalah kemudian bebas. Putusan pra-peradilan ini hanya menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan, prosesnya tidak sah. Artinya ada kesalahan penyidik dalam ya proses menentukan Peggy ini tersangka, proses menentukan Peggy ini ditangkap, proses dalam menentukan Peggy Setiawan ini ditahan. Artinya prosesnya yang dianggap tidak sah. Apakah Peggy Setiawan bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi? Bisa. Kalau penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi dan menemukan dua alat bukti yang mengarah bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi. Kami ya, atas nama Suara Rakyat, sahabat Kapolri, sudah menyampaikan surat secara resmi kepada Mabes Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang di Cianjur. Nah, agar ya terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, saya berharap ya, ini artinya keinginan publik juga kan seperti itu. Menurut saya, polisi harus terus memburu para DPO-DPO yang dulu itu agar ditangkap. Biar bisa mengetahui siapa sebenarnya pelaku utama daripada kasus pada Vina dan Egy di Cirebon, Jawa Barat ini. Karena jika para DPO yang dibatalkan itu dikejar lagi, dicari lagi, kemungkinan dengan bukti-bukti baru. Ya, menurut saya kasus ini akan terus berlanjut dengan cara melakukan penyidikan ulang terhadap kasus Vina Cirebon ini dengan cara menyampaikan atau menyertakan bukti-bukti baru berupa CCTV ataupun juga hasil daripada handphone-handphone. Sekarang kan Peggy Setiawan kan lagi istirahat nih, lagi istirahat. Kami ada rencana sana. Yang jelas memuli nama baiknya si Peggy. Nah, martabatnya. Dan kami akan menuntut kerugian. Kerugian material ataupun imaterial. Akan kami gugat Polda Jawa Barat. Dan jangan lupa saya bilang, ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Termasuk Dirkrimum. Bila tidak ada klarifikasi dari pihak kepolisian terkait salah tangkap Peggy Setiawan dan pemulihan nama baik Peggy Setiawan, bisa dimungkinkan Peggy Setiawan dipanggil pihak kepolisian kembali dan diproses hukum kembali.